Harga pala berapa sekarang? Kupasan 100. Kupasan 100. Pala kering super 55. 55 kiltong. Kiltong 50. 50. Terus kalau sempra 180. Demikian informasi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat petani. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sindu Purwanto. Saya sebagai penyuluh tenaga kontrak di Dinas Kabupaten Pesawaran. Selain itu, saya juga sebagai penyuluh swasta. Sebagai penyuluh, saya bangga karena saya bisa bersosialisasi dengan para sahabat petani. Saya bisa bertemu dengan banyak sahabat petani, dan saya bisa memahami bagaimana lika-likunya menjadi seorang petani. Saya berharap sahabat petani tetap semangat dan berjuang terus sebagai pahlawan pangan ataupun sebagai pahlawan produk hasil perkebunan, juga sebagai pahlawan untuk penghasil ternak. Salam sehat kepada sahabat petani dan tetap semangat untuk sahabat penyuluh semuanya. Selamat bekerja. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita proses panen pala. Ini panen pala tahap kedua, jadi tahap pengumpulan dan pengupasan kulit pala basah. Nah, ini kita lihat, ini kebun siapa, Pak? Pak Rudi. Nah, itu Pak Rudinya sedang upas pala. Mohon maaf, tapi ini pala kategori masih agak muda. Diambil karena sesuatu dan lain hal, maka dipaksakan diambil. Buahnya banyak. Nah, kalau pala yang sudah tua, nah ini sudah tua. Ini jadinya nanti pala super. Tapi kalau yang begini, ini bisa jadi kiltong apa, Pak ya? Setengah tua, Pak ya? Ya, bahasanya mah kiltong setengah tua. Bisa jadi nanti kelapa BS atau pala BS dan sebagainya. Nah, ini kita berada di Dusun Kaligua, Desa Pesawaran Indah, di kebun pala milik Pak Rudi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sahabat petani, sebelum pemasangan perokop dan peromon, ini contoh biji pala yang kena sebelum dipasang lalat buah atau yang kena suntik lalat buah, di mana lalat buah tersebut menaruhkan telurnya di buah sehingganya buahnya mengalami berkilir demikian. Setelah dilakukan pemasangan lalat buah, nah menurut informasi dari petaninya, ini apa namanya, pala yang masih pentil ini mulus-mulus gitu loh. Nah, sementara lalat buah itu bisa kendalikan, menghisap atau menyuntikkan telurnya itu pada saat pala itu masih kecil. Nah, ini kenyataannya sekarang mulus-mulus. Nah, harapan kedepannya semoga ini alat ini bisa berhasil untuk membantu petani pengendalian lalat buah. Sahabat petani, semoga bermanfaat.
Sahabat petani, ini adalah alat sederhana untuk mengunduh pala. Coba Bapak praktekin, Pak. Ini, Pak. Nah, ini caranya gini. Cari ya. Yang gede, Pak, yang gede, Pak, yang gede. Nah, itu, Pak, yang kena belah putih itu, Pak. Nah, jadi ditarik sahabat petani. Nah, kita pasin dulu. Pasin dulu baru ditarik. Nah, satu lagi, Pak. Nah, ini tahap pertama panen pala. Setelah pada jatuh, baru dikumpulkan seperti ini. Nah, tahap ketiganya baru dikupas. Nah, setelah dikupas, tahap keempatnya dijemur. Setelah dijemur, disortir, baru dibawa ke pengumpul jadi duit. Terima kasih. Ini namanya sempra, kulit ari buah pala. Terus ini pala kupas super. Ini pala kering. Wah, dan kaki mbahnya kelihatan, nggak apa-apa. Nah, ini sudah dikupas, tinggal dipilihin. Ini ibu-ibu yang pada mecahin buah pala. Bisa rebus, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat petani. Pagi ini kita berada di rumah Bapak Suroto, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Werate. Nah, ini kegiatan ibu-ibu sedang mengupas pala kering untuk dijadikan pala super. Pak Suroto, harga pala berapa sekarang? Kupasan 100. Kupasan 100. Pala kering super? 55. Kiltong? Kiltong 50. 50. Terus kalau sempra? 180. Demikian informasi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.